Kak, betul. Yang penting kejujuran kita. Ha. Alhamdulillah, okay. Cina suka beli. Tak kisahlah bangsa apa pun. Oh, ya Allah, sebab dada. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video senyum je kan. Ah, tak suka marah-marah. Nasi lemak Deja murah di Sungai Besar. Oh my god. Okay, ini di requestan daripada teman-teman sekalian daripada FS Channel. Dan setiap upload baru pasti teman-teman sudah kirim ke saya, merequest ke saya sehingga saya mendapatkan info terupdate. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Tentunya teman-teman yang request ini adalah penggemar berat daripada FS Channel. Saya juga seperti itu ya guys ya. Alhamdulillah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Alright. So sekarang saya ada dekat depan pejabat pos Sungai Besar Sabak Bernam. Ah, okay. Tu akak tu niaga. Tu oh, ni ada jalan sana. Kat sini ada akak tu niaga. Assalamualaikum kak. Salam. Kak jual apa ni kak? Nasi lemak. Nasi lemak. Ada berapa perisa ni? Nampak macam banyak. Ya. Nasi lemak biasa. Okey. Nampak macam banyak. Nasi lemak ayam, nasi lemak sotong, nasi lemak telur mata, nasi lemak rendang kerang. Oh, nasi lemak rendang rendang ayam sedap. Nasi lemak rendang daging, nasi lemak sambal udang, nasi lemak biasa 1.7. Berarti sekitar 5,000-6,000 lah. 6,000. 5,000 lah, 5,000 eh. 5,000 rupiah. Kalau ni 10,000 nasi lemak ayam. Okey. Ayam, nasi lemak biasa. Okey. Telur mata. Ayam goreng. Siapa yang tolong akak buat ni? Anak-anak. Ni apa ayam goreng? Ayam goreng. Oh. Ayam besar. Saya berniaga sambil bersedekah. Ni berapa ringgit ni? RM3.50. Memang saya buat daripada dulu, daripada mula berniaga tahun 2017. Dengan arwah suami. Saya berniaga dulu. Telur mata? Berapa ringgit pula? RM2.07. Ya Allah, RM2.07. Patutlah orang datang beli. Yang ni berapa ringgit? Ayam ni RM1.07. Allah, RM1.07 buat. Wah. Oh, ikan bilis macam ni. Ori tu ikan bilis macam ni, guys. Ya Allah. Telur ke? Ada semua. Ada telur. Ayam. Okay, korang tengok eh. Ayam RM3.50. Ni RM2.07. Ni RM1.07. Kalau banyak lauk, pasti seronok. Terus saya niaga kat Sabak Bernam sana, tempat saya. Tapi sebab saya nak cari orang kata... perkelainan tempat lah. Kelainan. Jadi saya pindah kat sini hanya dengan buka bonet saja. Dengan anak dengan suami, tapi suami dah tak ada kan? Anak seorang? Ni. Anak tiga orang. Tiga orang. Okay. Ini yang sulung. Sebab daripada mula saya berniaga, memang semua ada bilis, kacang, ke telur. Kecuali saya tak masukkan timun sebab saya tak mau nasi lemak saya basi. Betul. Kecuali saya berniaga pagi, baru saya ada timun. Dah lah besar. Korang tengok besar, besar tu. Besar lah. Ayam. Ni nasi lemak ayam RM3.50 tak dapat dah kat sana. Kira murah lah akak jual dekat area sini. Harga ni akak daripada bila? Pernah naik ke? Tak. Kalau yang jadi dia bagi. Kalau ayam ni lah. Ya. Ayam ni ada tu banyak. Ada 27. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, nasi lemak ah. Ha? Menantu. Menantu. Oh, malu nak tanya kan. Tak apa. Suami anak. Oh ya ke? Saya ada hajat sikit ni. Hajat pula ni. Besar hajat ni. Mama. Ma. Besar sungguh hajat ni. Agak-agak ni tinggal berapa? Agak-agak ni? Ha. Ini yang biasa? Ni semua sekali lah. Agak-agak akak berapa? Kira. Siapa yang tolong buat ni? Ni ada tolong tak? Abang ni ada tolong buat tak? Ada. Ada. Kalau dia tak kerja lah, kalau ada cuti. 51 biasa. 10 ayam. 10 ayam. 3 telur mata. Okey, berapa harga semua? Semuanya RM177.40. Okey, kita kena RM180 senang kira. Boleh? Boleh lah. Boleh tak? Boleh. Saya nak minta tolong akak. Korang datang bagi free je. Okey, boleh. Biasa dulu. Dua saja. Tak payah ambil. Ah, hello. Apa saya sedekah? Okay, tak apa.
tak apa, pakcik ambil je. Abang, abang senyum je hari ni. Okay. Senyum tu tanda dah bayar. Lupa saya. Nak lagi tak? Cukup? FS channel. Oh, tahu. Okey, akak kena senyum sikit dah tahu. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sama. Murah rezeki. Ya, murah rezeki. Free je, bang. Senyum je, bang. Tak payah bayar, tak payah bayar. Tak payah bayar. Tak payah, hari ni free. Sebab masuk TV. Masuk. Lambat sikit, Kak. Lambat sikit. Tak apa je. Senyum sikit, Haji. Allah. Berarti memang dia laris juga ya guys ya. Sebab memang besar juga. Biar ni kan. Satu hari nak buka kedai sendiri. Pembantu dah ada. Ya. Gimat sikit. Pernah juga buat kedai tapi yalah. Oh, pernah buka kedai? Saya tak kuatlah rasa. Sorang-sorang. Anak saya masih lagi sekolah kan masa tu. Okey, sekarang dah pukul 6.20 petang. Kak nak nasi lemak? Ambil je. Ambil percuma je, bang, percuma. Ambil je. Okey, ini sama. Sebagai promosi juga sih buat orang-orang orang kan. Ya, tahu sudah. Bulan 11 ni cukup setahun. 15 hari pasal. Penat lelah, hujan, panas semua ada. Nak naikkan nasi lemak Deja ni bukan sikit masa. Kita niaga ni kena jujur itu saja. Betul, betul. Yang penting betul, kejujuran betul. Kita. Senyum sikit. Senyum. Tak nampak pun kita senyum, nampak senyum. Tak nampak lah. Senyumlah ramai datang. Orang semua tanya. Okay. Apa keistimewaannya? Tak ada apa-apa. Hanya kasih sayang saja. Itu saja. Saya tak ada apa-apa. Tak ada. Okay. Alhamdulillah, Cina suka beli. Tak kisahlah bangsa apa pun. Kalau berniaga macam tu. Ya Allah, ramai orang kenal kat sini. Ya. Lambai sikit, lambai sikit. Okey, terima kasih. Lambai sikit, Kak. Dah. Bagi-bagi dia. Ya? Akak kena pejam mata. Saya nak bagi hadiah sikit. Pejam mata, Tapi tangan kena satu kat luar. Tangan okay. Satu? Pejam macam ni. Okey, lah. Macam mana, macam mana? Dekat tangan saya pun boleh juga. Okey, lah. Okay, sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah permintaannya, ya Allah. Okey, kejap. Sebenarnya, dalam video ni, dan video-video FS yang lepas, Yayasan Makfirah telah bekerjasama dengan FS dan menyediakan dana sumbangan membantu golongan peniaga kecil bagi meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan memberi separuh biji kurma." Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama salurkan dana ke akaun Yayasan Makfirah agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu. Semoga asbab pemberian kita ini membawa kita ke syurga. InsyaAllah. Okay. 180 tadi kan? Ada hadiah sikit. Okay. Boleh buka mata. Banyak ni. Banyak ni. Mana boleh macam ni? Ya Allah. Banyak sangat ni. Terkejut tak? Terkejutlah. Allah. 180 terkejut best kan? Orang kan bagi 180 kan. Seronok tak? Professional base. Seronok. Okey. Ini hadiah yang saya bagi. Balance tu hadiah yang saya bagi daripada FS Channel dan Yayasan Makfirah. Ya. Dengan orang yang selalu tengok video saya. Orang yang support video saya. Orang yang subscribe video saya. Baik. Kita doakan akak, Dija, dipermudahkan urusan niaga, diberi kesihatan yang baik, keluarga sihat semua. Alhamdulillah. Apa abang semualah. Okey. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak-banyak. Akak makin senyum makin lebar hari ni. Amboi. Apa kak gurau. Betul. Okey. Memang selalu suka senyum, tak suka marah-marah. Bagus. Siapa yang kenal saya mesti tahulah macam mana saya. Yalah. Saya orang tu saya. Senyum je. Dalam tu kak ada 700 tau. Ya ke? Ya Allah, banyaknya. So balance tu untuk akak. Mana tahu akak nak tambah. Aduh, ya Allah, sebab dada. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Saya pun macam nak keluar mata tengok akak ni. Okey, akak terima Terima. Terima kasih banyak-banyak. Wah. Bye, assalamualaikum. Salam. Allah. Abang
tak rasa ke nasi lemak dia? Saya kira kena rasa lah kan. Pasti FS Channel tu buat kita macam terharu macam tu kan. Allah, semoga cita-cita akak ni nak buka kedai akan tercapai, bertambah maju dan terus maju lepas ni. Amin. FS Channel dan Nisan Mabhiro, terima kasih tak terhingga ya kerana bantu pada para peniaga kecil seperti akak ni. Memang FS Channel tu terbaiknya adalah dia memang bantu peniaga-peniaga kecil, bukan peniaga-peniaga besar macam tu lah. Sebab apa guys, dalam peniaga tu memang ada pasang surut ya. Takkanlah kita maju terus tak, mesti ada sepi ramai macam tu lah. Tapi ingat, kalau kita berusaha, Allah yang bagi semua tu kan. Dan lewat mana-mana, dari FS Channel ke, dari orang-orang baik lain yang Allah kirimkan kepada kita. Sebab tu, teruslah berniaga ya kan, semangat dalam berniaga macam tu guys ya. Okay, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang dah support terus channel saya ni dan dah request kepada saya. Terima kasih. Dan jangan lupa guys ya, support terus FS Channel dengan like dan tengok semua videonya. Sebab apa? Dengan menengok video tu kita bersedekah ya kan. Nah, itu terbaik kan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.